Kepala Biro Operasional Polda Riau, Kombes Pol Kasero Manggolo melakukan peninjauan lapangan yang dilakukan di sejumlah titik posko pengamanan jalur mudik lebaran di Kota Pekanbaru. Hal ini untuk memastikan selama 24 jam posko memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama yang melakukan mudik ke kampung halaman, baik itu kesiapan layanan medis, patroli pengawal serta kesiapan dalam antisipasi kemacetan lalu lintas. Salah satunya adalah kesiapsiagaan para petugas yang berada di jalur mudik lintas barat. Pasti dalam peninjauan ini kita bersama Wadir Lantas khususnya untuk mengecek kelengkapan sarana yang ada di pos guna mendukung daripada kelancaran rekan-rekan kita yang melaksanakan tugas di pos pantau. Kemudian yang kedua juga memastikan bahwa kehadiran daripada rekan-rekan yang di pos pam ini betul-betul ada kesiapannya, khususnya bila mana diperlukan oleh masyarakat, tentunya masyarakat yang memudik ini betul-betul bisa untuk melakukan kelancaran khususnya dalam lalu lintas. Para petugas di jalur mudik lintas barat harus siap sedia dengan segala kondisi yang sudah diprediksi padatnya lalu lintas. Yogi Sasta dan Zuhriadi melaporkan.